di Kepulauan Nias salah satu alat parutan yang digunakan oleh orang Nias adalah Fogao alat ini terbuat dari kayu sebagai gagang mata parutan sekaligus sebagai tempat orang yang memarut kelapa bentuknya yang unik sehingga orang yang duduk di atas parutan ini kelihatan seperti orang yang sedang menaiki kuda. Wajar saja, kalau dulu anak-anak suka sekali duduk di atas fugau karena seperti bermain kuda-kudaan. Kelapa yang sudah diparut dijadikan santan untuk mengkulai sayur-sayuran, atau kelapa yang sudah diparut digunakan sebagai campuran makanan tradisional Nias seperti kowinit fufu atau Kowi Nihando Artinya, dulu orang Nias sudah mengenal alat parutan atau kukuran kelapa jauh sebelum ada. Alat ukuran kelapa modern seperti mesin ukuran kelapa listrik, selain keunikan bentuknya ukuran sering sekali dijadikan sebagai bahan teka-teki atau dalam bahasa Nias dahu Teka-tekinya begini. Humoko hoko sikelo toru Jawabannya adalah niha sogao banio. kalau parutan ini dulu sudah digunakan oleh orang Nias atau Fugao maka sekarang mari kita mendengarkan penjelasan dari orang yang sedang melakukan parutan kelapa yang ada di dalam video ini saya sekarang sedang mempar kelapa ini kan partai kelapa ini sudah lama eh, dikenal dari dulu eh, dari nenek moyang kita ini yang sering bahasa daerah Nias Fokau Banyu Oh itu ya namanya ya iya. Kalau dalam bahasa Nias Fokau berarti artinya ini sudah digunakan sebelum ada mesin seperti yang sudah kita kenal saat ini iya. ya Nama saya Agus Manhulu. Dari mana, bro? Dari Alasa. Oke, okay, bro. Terima kasih banyak. Ya,